du 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 da cha ra ba cha ba cha chai ya 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 ko ba ko le ko sa la Gua panjang, weh. Oh, tunggu lagi. Menyiksa. Okey. Naiklah panjang. Okey, jom. Ini 155 ni dia stress sikit sebab dia 155. Kalau tadi 300cc dia dia sedap sikit. Tapi apa yang saya perasan, motor ni 155 dia punya seat dia, kedudukan dia selesa. Okey. Selesa yakmat. Saya duduk selesa gila. Tadi masa motor tadi pun yang macam motak tu pun selesa. Yang ni pun selesa. Touring memang fortunately selesa lah touring. Ni sekali. Sekarang ni Rocky dia bawa motor adventure, right? So selesa. Ni okey lah. Dia punya kategori 155 yang macam naked sikit. So sedap lah. Yang ni pun 155 ni. Tapi dia style scrambler. Tangki dah besar 20 liter tangki dah. Tengah lagi saya travel motor ni pula. Harus santai. Okay, brake dia pun sedap. So kan, dia punya power dia banyak kan. Tapi ni duduk sedap. Dia punya duduk sedap, dia punya seat duduk sedap. Dia tak kuat sangat. Tapi dia punya power lah, dia cuba try tengok. Macam yang ni duduk dia sedap masa. Cuma ni power dia kurang. Kurang. Yang ni power ada. Tapi duduk rasanya ni sedap ni. Ni sedap ni duduk. Aduh. Oi, sakan. Alright. So, jom. Okey, kita dah sampai di Coconut Shake. Pokok senang. Original ah. Dia jom. Eloklah, saya pun ada harga ni. Buka lagi. Saya pun ada harga ni, so sangat sesuai untuk kita nak menikmati minuman lemak berkrim coconut shake. Dia cakap yang ramai. Terjatuh kau? Okey kah? Apa yang berlaku? Kaki tak sampai. Kaki tak sampai. Panas ni, kena coconut shake. Panas. Dia. Jom, baru minum tu. Okay, kau dah minum-minum. Panas balik lah. Okay, so
So banyak dah yang saya dah review. Motor ni siapa saya dah review. Okay, dah dua kali merah dengan ni. So far setakat lah, kalau highway yang saya dah bagi pendapat yang setakat sekarang lah eh, highway this is the best lah, sebab dia punya windshield dia boleh main. Okay, yang ni tadi saya review dia, yang ni cornering best, cuma mungkin kena ada windshield kot baru sedap sikit, sebab apa, dia angin dia kuat sangat. Alright, hari ni town A, town memang A. Yang ni motard definitely untuk orang-orang apa hardcore lah dengan tayar sini kan, jadi shock lah. Jadi saya belum review lagi, ini belum lagi, ini belum lagi. Okay, so rasanya satgi pun nak balik ke HQ lah. Mungkin satgi saya akan bawa motor ni ikut. Saya akan bawa motor ni lah. Okay, nak layan-layan motor ni, sebab ni tangki dia besar, CC 155, tangki dia 20 liter. Okay, spek enjin semua lebih kurang sama je macam yang Vario 55, yang motard dan juga yang saya bawa tadi tu. Okay, yang ni tinggi, yang ni tinggi sangat ni, so mungkin tak kot. Ini cruising pun saya mungkin tak review, tak sempat review, mungkin saya review ni je. Okey, jom kita bawa motor ni pula. Ya bang. Alright. Okey, so jom. Last motor ah, cuma saya tak sempat review motor yang jenis cruiser dan juga motor adventure. Okey. So motor ni adalah motor cutting dan scrambler. CC dia 155, enjin sama saja macam motor yang saya try tadi, 2 biji ni memang kata motard pasal tu. Ini dia sama je. Okey, so jom. Sejuk sikit kena angin. Oh, yang ni sedap kan tu. Yang tadi tu motor yang motor dia ke depan sangat, dia cutting dia kan. Naked tu pun dia agresif juga. Yang ni dia so far dia selesa. Cuma dia ada rasa sedikit macam berat-berat sikit lah, sebab tangki dia saya rasa ni. Tangki dia 20 liter kan. Tapi saya rasa motor ni antara kalau enjin 155 nak cruising, I think this bike is suitable lah. Okay, in terms of power, I think this is cannot lah. But untuk comfort rasa sedap. Oh, seat dia pun best, seat dia sedap, handling dia pun semua lovely, lovely. Okay, so sekarang kita buat ada pokok senang ke dah. Kita nak mahala ke Jitra. Okay, ke kilang. Lepas tu motor ni pula main dengan side mirror macam ni, so dia nampak tegap lah, nampak bar dia panjang tu, nampak cantik lah. Ni saya rasa saya tak pasti lah video ni, nanti kena check balik. View cantik geng, macam Thailand. It feels like we are in Thailand. Do 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 da. Cara macam macam Thai. Ayah, ayah, aku merapu lirik pun salah. Di terowong Bukit Pinang. Oh, ada terowong lah tu. Oh, jenis kena tunggu pula. Oh, ada macam. Terowong satu je. Oh, ini lah macam. Ya. Yeah. Wow. Ha, ini kata-kata sini boleh masuk lah. Aku kecil terowong tu. Eh, macam tu pun ada. Oh, dia terowong lah. Ah, betul dia lebih sikit pun tadi. Aduh. Okay, jom
tu pop bikes tu. Ha. Balik ke kilang, lepas tu balik ke hotel rehat, malam ni balik ke Penang. Sampai. Okey, alhamdulillah dah sampai ke Eurotech Manufacturing. Okey, sampai dah. Alhamdulillah. Rondo. Eh, balik. Berat. Alright. Oh, settle lah. Sound test Malaysia. Apapun motor ni juga boleh menawan. Walaupun power dia kurang, tapi motor ni paling menawan. Okay lah, jom. Okay, alhamdulillah kami pun dah settle lah apa test ride, zone test. Okay, saya pun dah barai ni. Ha, sekarang ni pukul 4. Okay, relax jap. Sekejap malam katanya ada dinner, nak pukul 8 macam tu. Kat pembaik, dekat dengan hotel. So, mungkin lepas dinner baru saya balik Penang kot. Alright. Okay, so alhamdulillah settle. Okay lah, jom. Nanti kita sambunglah video. So far, zone test terbaik.